Pantai Selong Belana, salah satu pantai yang menjadi tujuan wisata para turis di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ombaknya yang cukup besar menjadi daya tarik para turis mancanegara untuk melakukan surfing. Di pantai inilah, tiga orang turis dari Prancis bernama Nicolas, Julian, dan Benjamin menikmati masa-masa liburannya. Pagi itu, di hari keempat sejak kedatangannya di Pantai Selong Belanak, ketiga turis Prancis itu mengajak seorang pemandu wisata bernama Muhammad Ali untuk menemani mereka berburu ikan. Pada hari itu, hari Kamis, bulan 2, 2017, datanglah tiga orang bule Prancis. Dia ngajak saya pergi berburu ikan di pantai sepi dan lokasinya di Gili Sarang. Dan saya berangkat dari Selong Belanak itu jam 7 pagi bersama kawan saya dua orang, Galih Purwono dan kaptennya namanya Budi. Dan tiga Prancis ini nyuruh saya untuk menyewakan sampan untuk berburu ikan. Tiga pemandu lokal akhirnya berangkat mengantarkan ketiga turis tersebut ke tempat berburu ikan yang bahkan mereka tidak pernah tahu bahwa di sana banyak ikan yang bisa diburu. Perjalanan sekitar 40 menit dari Selong Belanak, sampailah saya di Gili Sarang. Ya. Sampai sana, tuh ganti bajunya untuk baju selam, karena dia kan mau nyelam, dia harus ganti baju juga. Berburu ikan dengan menggunakan spears gun atau tombak biasanya dilakukan dengan cara free diving. Free diving adalah salah satu bentuk diving yang dilakukan tanpa memakai tabung oksigen. Hanya orang-orang yang memiliki keahlian tahan nafas yang dapat melakukan free diving. Sekitar satu jam di air, teman Prancis ini dia hilang satu. Ya, ya kita tidak tahu karena di dalam air itu kan mungkin karena dia terbawa sama ikan, ya kita tidak tahu. Dua orang temannya ini dia bingung harus nyari kemana. Gimana? Temannya yang satu hilang. Nico! Nico! Did you see Nicolas? No, I don't see. Nicolas! Dua jam sudah, Nicolas tak Nicolas! Pernah muncul. Panik melanda turis dan pemandu lokal. Nicolas! Tak banyak yang bisa mereka perbuat. Mereka hanya mampu menunggu. So first she with us, and one moment we separate. Close. Maybe you can dive again for see. Oh, but we cannot see nothing. Dan waktu terus berjalan.
Mereka selalu berharap bahwa Nicholas masih hidup, entah di mana. And maybe we go to the beach for look for rescue. Look for rescue. Huh? Okay. Ayo, go. We go now because nothing. Pas saya balik di Selong Belanak itu, saya pergi ke penginapannya yang bule ini, yang di Bungalu, Selong Belanak. Saya kasih tahu bahwa teman saya hilang satu di Gili Sarang. On a perdu Nico. Oh. Il est pas concret. Qui chercheront plus sérieusement. Parce qu'il faut quand même qu'on le retrouve. La famille qui s'occupe de la famille. Harapan harus tetap digantung setinggi langit. Harapan, mudah-mudahan teman mereka yang bernama Nicholas dapat ditemukan dalam keadaan hidup. Pas sampai Selong Belanak, saya kasih tahu orang Bungalo yang tempat dia tinggal. Kita kasih tahu Oma, dan Oma ngelapor ke kepala desa, dan langsung dari pihak kepala desa telepon Basarnas. RB 220 204 Mataram. Romeo Bravo 220 terima laporan. Pada jam 14.10 hari ini, Kamis 16 Februari 2017, pria warga negara Prancis tenggelam di Teluk Sepi Gili Panggang. Apa di monitor 204. Dilanjut data korban. Nama Nicholas, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki. Korban bersama kedua rekannya atas nama Benyamin bersama Julian. Izin Pak, melaporkan petugas siaga menerima laporan ada warga negara Prancis yang tenggelam di Pantai Sepi Gili Panggang, sepotong Pak. Informasi sudah A1. Siap, sudah dikroces dengan polisi. Segera siapkan personil ya. Personil, siap. Kemudian alat yang akan digunakan apa saja. Siap Pak. Jangan lupa sebelum berangkat di briefing tentang keselamatan tim ya. Siap Pak. Oke, saya rasa itu jangan berlama-lama. Siap. Segera karena respon time kita harus cepat, bisa ditunggu oleh masyarakat. Siap. Silakan. Indonesia adalah rumahku. Tempat sejarah di mana kami dibesarkan. Untuk berdiri sampai saat ini, kami belajar dan mengerti bagaimana cara kami mengabdi untuk selalu berdiri bersama potensi dan membantu sesama. Ini tentang rasa penghargaan kami dan kemanusiaan serta profesionalisme kami. Di sini kami berdiri untuk menyatakan diri kami. Kami adalah Basarnas. Basarnas profesional dalam bertindak, mekanisme yang terpadu dan peralatan yang memadai, serta kekompakan dalam pelaksanaan tugas pencarian dan pertolongan. Afiknam Jagat Samagram. Pelaksanaan operasi SAR pada siang hari ini, usahakan kita selalu menggunakan peralatan safety. Mungkin itu aja. Selamat siang. Siap. SAR. Thank you.
pukul 16.00, tim rescue kantor SAR Mataram tiba di lokasi dan langsung berkoordinasi. Pada pukul 16.15, tim rescue langsung melakukan pencarian dan penyisiran. Setelah sampainya di Teluk Sepi, kami beserta warga berangkat menuju ke Gili Panggang, tempat peristiwa bule tersebut melakukan pre-dep atau speed gun. Saat itu menuju lokasi dengan menggunakan akses yaitu rubber boat, jarak dari pantai ke lokasi sekitar 4 mil. Setelah tiba di lokasi diperkirakan korban menghilang, kami melakukan penyelaman. Saya beserta rekan saya Dewa Kerta saat itu ditugaskan sebagai tim menyelam melakukan penyelaman. Kedalaman diperkirakan korban hilang sekitar 15 sampai 20 meter. Setelah turun di bawah, saya dan Pak Kuniade melakukan searching atau menggunakan tali berjarak 1 meter. Berjarak 1 meter, saling mengelilingi seperti gerakan 360 derajat kami memutari, dan setelah tidak menemukan 1 meter tersebut, kita menambah dengan meteran perpanjang lagi dengan melebarkan area pencarian tersebut. Karena melihat situasi atau arus yang semakin kencang dan visibility juga tidak memungkinkan untuk melakukan pencarian tersebut, akhirnya kami memutuskan untuk naik dan pencarian tersebut akan dilakukan keesokan hari. Hari pertama melakukan penyelaman, kami tidak berhasil menemukan korban karena banyak kendala yang kami hadapi, yaitu arus yang deras di bawah air dan juga ombak. Ditambah lagi, lokasi yang kami tempuh adalah lokasi yang tidak biasa untuk melakukan penyelaman, sehingga ini yang membawa dampak psikologis bagi kami. Harusnya kencang sekali. Pada pukul 18.00, karena cuaca tidak mendukung dan sudah malam, pencarian dihentikan. Selamat malam. Malam. Sesuai dengan info yang pertama kita terima bahwa korban di posisi 08 derajat 52 menit dan 19,57 detik is dan 116 derajat 2 menit 19,25 detik is. Persis di posisi
Gili Pangga ya. Kalaupun dilakukan penyelaman juga relatif aman begitu. Demikian Pak Di. Ya, kalau begitu besok kalau memang posisinya pagi cuacanya tenang, besok jam 6.00 kita sudah mulai melakukan pergeseran ke TKP. Selesai melakukan operasi, kami menginap di pinggir pantai dekat dengan tempat kejadian. Di hari pertama kami tidak berhasil menemukan korban, ini memberikan kami rasa kecewa. Tapi kami tidak berkecil hati, karena operasi akan dilanjutkan keesokan harinya. Indonesia adalah rumahku. Tempat sejarah di mana kami dibesarkan. Untuk berdiri sampai saat ini, kami belajar dan mengerti bagaimana cara kami mengabdi untuk selalu berdiri bersama potensi dan membantu sesama. Ini tentang rasa penghargaan kami dan kemanusiaan serta profesionalisme kami. Di sini kami berdiri untuk menyatakan diri kami. Kami adalah Basarnas. Basarnas profesional dalam bertindak, mekanisme yang terpadu dan peralatan yang memadai serta kekompakan dalam pelaksanaan tugas pencarian dan pertolongan. Afiknam Jagat Samagram. Misi operasi SAR kita adalah pencarian satu orang warga negara Prancis yang dilaporkan hilang pada saat aktivitas diving di Teluk Sepi. Sebelum kita bergerak, kita berdoa dulu agar pelaksanaan operasi SAR ini dapat sukses dan selamat. Baik, siap. Berdoa. Berdoa, boleh. Selesai. Baik, terima kasih. Selamat bertugas. Semangat. Siap, semangat. Pada hari kedua ini, kami memberangkatkan beberapa SRU, yaitu dari Basarnas sendiri, kemudian dari TNI Angkatan Laut, dan juga dari Polair untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan pencarian. Kedua ini bersyukur kami menghadapi cuaca yang mendukung, ombak tidak terlalu keras dan arus bawah yang lumayan kecil. Di sini kami mulai melakukan pencarian dengan kedalaman 5 sampai 20 meter. Kami turun di kedalaman 15 meter dengan jarak turun kami sekitar 5 menit. Kemudian kami mulai melakukan pencarian.
Dari ditemukannya space gun yang mengapung, dicurigai bahwa korban masih berada di dasar laut, tak jauh dari titik penyelaman. Mengingat korban memakai alat pemberat untuk penyelamannya. Jika kami turun yang untuk kedua kalinya dan kami melebarkan jarak untuk melakukan pencarian 5 meter sampai 10 meter tali yang dibentangkan dan poros satu tetap di tengah mengelilingi 360 derajat kita terus akan bergeser akhirnya korban ditemukan di jarak di serplane untuk yang keduanya. Kita ketemukan korban tersebut dalam keadaan masih menggunakan peralatan lengkap. Kami faking faction di bawah dengan menggunakan mengikatkan tali kepada korban tersebut dengan posisi silang. Kenapa kami menggunakan posisi silang? Karena posisi silang tersebut suatu waktu kita akan menaikkan korban ke atas, dia ada sistem kuncinya. Kalau kita menggunakan satu saja ikatan, takutnya karena arus yang begitu kencang, korban masih menggunakan pemberat, dia akan turun lagi. Sebagai hasil pencarian pada hari kedua ini, pada pukul 9 lewat 10 menit, korban berhasil dievakuasi. Korban ditemukan, dievakuasi ke rubber boat, dan kondisi dalam keadaan meninggal dunia. Kerja keras dan penuh dedikasi demi kemanusiaan dari para penyelam Basarnas patut diapresiasi, walau terkadang nyawa taruhannya. Saya sangat berterima kasih kepada Basarnas yang sukses ketemu badannya Nicolas yang hilang sejak kemarin malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini jadi kita sengaja kemarin menyampaikan rencana kesiapsiagaan kita untuk kegiatan pengamanan di wilayah perairan. Kami mengundang para wisatawan baik dari Nusantara maupun dari mancanegara untuk beramai-ramai berkunjung ke destinasi-destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Masalah kenyamanan, masalah keamanan menjadi tugas kami, tentunya dibantu oleh Basarnas dan oleh unsur-unsur terkait dan merupakan kewajiban dari kami sebagai bagian dari pelayanan yang kami dapat berikan kepada para wisatawan. Sebagai salah satu kesiapsiagaan kita dan juga sosialisasi kepada masyarakat, Basarnas sudah membuat satu nomor telepon khusus yaitu 115. Jadi jika terjadi sesuatu terhadap wisatawan ataupun baik mancanegara maupun domestik itu bisa segera menelpon Basarnas dan menghubungi Basarnas sehingga pertolongan akan semakin cepat. Tidak hanya siaga untuk dunia wisata, kantor SAR Mataram juga selalu siaga 24 jam penuh untuk warga Mataram dan sekitarnya. Para rescuernya telah berjanji akan selalu mendedikasikan keterampilannya untuk mencari dan menolong baik musibah laut, darat, udara, maupun musibah lainnya demi kemanusiaan.